Cihal, ketemu lagi di channel YouTube aku, Sari Mega. Terima kasih telah mengeklik video ini. Dan untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan like-nya juga, agar channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin video. Dan karena kalian sudah melihat dari thumbnailnya dan judulnya juga, di sini di video kali ini aku mau bikin cara membasmi komedo. Cara menghilangkan komedo hanya 5 menit saja. Jadi 5 menit bukan hanya lagu, 5 menit saja. Jadi aku bakal menghilangkan komedo. Dan ini biasanya aku lakukan di rumah gitu, karena ini gampang banget sih caranya menurut aku sih ya. Jadi nggak setiap hari aku menghilangkan komedo, tapi kalau komedo itu sering datang tiba-tiba. Dan sebelum aku langsung ke tipsnya, langsung ke caranya menghilangkan komedonya itu, jadi komedo itu terdiri dari dua ya teman-teman, yaitu komedo yang tertutup dan komedo yang terbuka. Komedo yang terbuka adalah itu pori-pori yang tertutup atau tersumbat karena kelenjar minyak yang berlebihan. Jadi yang menghitam itu menjadi hitam, mengeluarkan hitam-hitam di sekitar kulit kita itu karena pori-pori kita tertutup gitu. Jadi ini tuh bisa terjadi kalau kita itu enggak secara rutin atau nggak sering-sering kita membersihkan wajah kita. Dan komedo yang terbuka itu sama aja pori-pori kita yang tutup atau tersumbat karena kelenjar minyak yang sangat berlebihan, tapi ini itu bentuknya bukan yang hitam gitu, jadi kayak beruntusan gitu, ada benjol apa ya, bukan benjolan sih, pokoknya seperti kayak beruntusan gitu. Dan penyebabnya juga karena kita mempunyai komedo itu karena kita nggak rajin membersihkan wajah kita, kulit wajah kita gitu. Jadi karena sel-sel kulit mati dan kelenjar minyak yang berlebihan, kita tuh nggak sering ngebersihin wajah kita, terus nggak sering cuci muka gitu. Tentunya untuk kalian yang sering bermake up juga gitu, pokoknya kalian tuh harus sering-sering membersihin wajah kalian agar komedonya itu nggak keluar gitu. Jadi kalau kalian sering bermake up terus kalian nggak sering membersihin wajah kalian, otomatis pori-pori kalian itu bakal tertutup, bakal tersumbat gitu, bakal tersumbat dan bakal komedo itu keluar gitu teman-teman. Jadi kalian harus sering-sering ngebersihin wajah kalian. Dan langsung saja tanpa aku harus ngomong panjang lebar karena sudah jelas ya pengertian dari komedo ini. Jadi langsung kita ke tipsnya. Let's go. Jadi yang perlu kita siapkan ini adalah odol Pepsodent ya. Ini mereknya Pepsodent ya teman-teman. Terus kalian pakai sikat gigi. Jadi kalian pakai sikat gigi yang kalian nggak kepake aja gitu. Dan untuk mereknya kalian bisa pakai apa saja dan nggak harus Pepsodent. Semua tergantung kalian. Jadi kalau aku saranin kalian pakai yang nggak rasa mint ya, karena ini nanti kalau kita pakai ke hidung itu bisa mata kita tuh panas gitu, jadi bisa nangis kita. Langsung saja yuk kita praktek. Dan pertama-tama kita itu ambil odolnya sedikit aja secukupnya ya, ambil secukupnya aja. Ini tuh parodontax. Salah, ini bukan Pepsodent tapi parodontax. Biasanya itu tuh di sebelah sini ya teman-teman, ada apa komedonya nih. Ini udah berasa banget.
biasanya tuh komedo aku tuh di sebelah hidung, di sini nih, sama di sini. Itu keluarnya tuh banyak banget. Langsung kita gosok-gosok ya. Ini emang langsung lari ke mata, tapi sebentar aja. Panas kena mata sebentar langsung nanti manfaat dari odol ini dan pakai ini menghilangkan komedo pakai ini tuh, ini selain bisa untuk membersihkan gigi kita, itu bisa menggosok gigi, ini juga bisa menghilangkan komedo gitu. Jadi ini tuh aku sering pakai, jadi real aku pakai gitu. Tapi aku rekomendasiin sih nggak usah setiap hari, karena kalau kita rajin ngebersihin muka kita, kita rajin mantau wajah kita, jadi kita tuh nggak bakal sering kena komedo gitu. Jadi biasanya kalau komedo ini kan kena kelenjar minyak kita yang sangat banyak, jadi tersumbat pori-porinya, jadi bikin komedo gitu kan ya teman. Karena kalian mungkin sering sibuknya, jadi kalian tuh lupa ngoreksi, lupa ngeliatin wajah kalian itu kenapa gitu kan, jadi komedonya deh keluar gitu. Jadi selain manfaatnya banyak banget dari odol pasta gigi ya, jadi bisa untuk hilang. Dan ini ya teman-teman, tunggu sampai kering dulu sebentar, kira-kira 5 menit, terus nanti kita bilas dan kita bakal tahu hasilnya kayak gimana. Dan ini ya teman-teman, setelah aku tadi, setelah 5 menit udah aku bilas juga, itu tuh aduh keangkat semua komedonya. Jadi selain odol juga ada di rumah, terus pasta gigi apa sikat gigi juga ada gitu, jadi murah banget kan. Terus ini juga gampang dan cepat, tentunya hanya 5 menit terus komedonya pada cabut. Wah, jadi kalian bisa praktekin di rumah dan semoga bermanfaat ya. Dadah, tunggu next video dari aku.